Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini di penghujung tahun 2020, aku ditemenin sama Raiga D4. Throwback. Hari ini episode yang pasti ditunggu-tunggu banget sama BXB semuanya. Sama semua yang nonton pasti nungguin banget episode kali ini. Yes, ini benar-benar episode spesial. Ya, penutup akhir tahun yang spesial banget. Permintaan yang paling banyak diminta sama BXB semuanya, Onyomania, mantap. Bukan Onyomania Yae. Bukan. Ini Pak, aku yakin semua BXB udah nungguin banget episode kali ini. Yes. Kita sengaja kita taruh pura-pura, di ujung ya kan. Ya, pura-pura kayak nggak baca gitu kan. Padahal kita baca banget. BXB pengen banget dari udah berapa bulan yang lalu suruh kita ngerekasin lagu ini. Sebelum kita throwback malahan ya, banyak yang request lagu ini. Itu tapi banyak banget. Sengaja banget kita buat ngasih ini di kayaknya episode terakhir aja deh. Kayaknya ini terakhir di tahun 2020 yes, ya. Kalau 2021 kita punya video-video baru lagi nanti ya. Dan sebenarnya kita udah pernah juga sih ngomongin ngebahas lagu ini kan. Ngebahas ini jadi di berapa satu bulan atau dua bulan yang lalu kita pernah ngebahas lagu ini. Iya, waktu terus, itu kita bandingin itu loh. Iya, kita membandingkan Onyo nyanyi waktu di Manggarai sana, Manggarai, dua sama Judika dan sama Dewi Persik. Itu kalau yang pernah nonton pasti akan tahu, tapi itu kita lebih ngebahas waktu dia sama Dewi Persik. Onyo sama Dewi Persik ya. Nah, ini spesial karena permintaan dari BXB semuanya. Kita akan ngebahas Onyo sama Judika. Acara KDI 2019 yes. Pertama kalinya Onyo tampil di KDI. Nah, tapi sebelum itu maksudnya udah pernah tampil sih. Maksudnya pertama kali tampil di TV KDI. Yes. TV KDI. Acara KDI maksudnya. TV KDI sih. Kan 2020 dari ikonnya ada yes. 2019 kan dia sering banget diperkenalkan di KDI yeah. Pertama kali tampil duet sama Ayu Ting Ting lah. Duet sama siapa, duet sama siapa banyak memperkenalkan Onyo kan. Dan memang KDI juga salah satu panggung yang membesarkan nama Onyo. Ya, MNC itu benar-benar TV yang membesarkan nama Onyo banget. Menjadi saksi perjalanan karirnya ya. Onyo ya. Benar banget. Langsung aja kita dengerin Onyo sama Judika nyanyiin lagu Jikalau Kau Cinta. Oh, sepertinya Onyo bakal memulai starting point-nya. Yes, aku suka banget lagu ini tuh grande yeah. Gitu ya kan. Aman, blues. Rasanya enak banget ya. Lembut gitu ya kan. Memang di awal-awal lagu ini kan sesuaikan banget gitu. Dia tahu attitude lagunya kayak gimana gitu. Suara Judika enak banget. Masih ada anak-anaknya ya suaranya. Iya, masih cute gitu ya kan. Aku dengar jangan kok anak-anak banget suaranya gitu. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya. Kita lihat deh, Onyo tuh gak ada takut-takutnya duet sama Judika. Ya kan? Gak ada nervous-nervousnya gitu, gak kelihatan gitu nervousnya tuh. Bener kan, ini kan lagu Judika kan? Cari mati gitu ibaratnya iya, kalau kita yang ngomong ya. Itu cari mati nih duet sama Judika, tapi lihat aja muka dia santuy. Santai, ya. Kayak ya udah, yuk kita nyanyi gitu kan. Yeah.
goyangnya Onyo tingkahnya tuh masih anak-anak ya? Iya, masih bocah kiri, banget gitu kanan, ya. Kanan kiri karena masih goyang anak-anak. Ya sih harmonisasinya. Ayo Tinting sampai gini nih, seneng banget ngelihatnya. Percayalahnya panjang mah. Udah kayak orang-orang dewasa nyanyi tahu tekniknya ya, tekniknya benar-benar tekniknya udah teknik orang yang dewasa atas, yang udah atas gitu ya yang kan. Udah sering nyanyi gitu. Wow. Gila. Endurance-nya memang bagus banget. Endurance ya memang kita pertama kali sih ngomong ketahanan nada endurance itu. Ini panjang banget, panjang banget loh ini. Enggak turun sama sekali. Endurance-nya harus stabil, nafas harus panjang, nafas ini harus panjang. Banget. Ini tuh benar-benar semua loh. Harus siap banget ya, semuanya gitu. Benar-benar. Gila. Aku dengerin sampai sama banget, enggak ada turun ya, sama sekali. Stabil gitu. Wow. Onyo makin ngegas, makin ke ujung. Iya, benar. Enggak sih makin bom bom bom. Adrenalin tuh makin naik gitu ya kan. Menghilang. Oh. Tendangan maut gitu ya kan. Mampus ini mah dia nyanyi lagu itu benar-benar kayak apa ya, kayak ini jiwa gue ya, bener, jiwa kayak gue dia banget gitu lagunya gitu. Berapa kali mereka benar-benar nunjukin kualitasnya di sini. Panjang banget. Panjang ini. Banget ini. Aku yakin Judika bangga banget ini bisa dinyanyiin lagu ini sama Onyo yes. Dengan begitu benar-benar perfect banget. Perfect. Aku bilang ini perfect banget. Gila. Onyo nyanyinya benar-benar dengan sepenuh jiwa. Ya, benar banget. Standing ovation. Nah, kelihatan Pak tuh. Standing ovation. Yeay, keren. Wow. Sumpah amazing banget. Ngomongnya gimana ya? Ini benar aku bilang udah perfect banget udah, sih. Amazing udah. Kalau kita mau bahas ya cuma aku cuma bisa bilang amazing udah itu doang. Mau ngomong apa lagi? Dari segala tekniknya. Dikeluarin di sini. Ini tuh benar-benar kayak 100% dikeluarin semuanya gitu ya kan. Gila ini trending gak sih dulu? Coba BXB kasih tau ini trending gak lagu ini dulu. Ini kalau aku bilang sih wajib trending sih lagu harus ini. Harus banget ya. Iya aku gak tahu sih dulu trending. Sempet trending kan. Iya.
ini juga ini kayaknya trending atau enggak, tolong BXB kasih tahu semuanya. Tapi ini benar-benar aku bilangin, wah kualitas maha dahsyat. Yes, benar banget. Bingung udah mau ngomong apa, ini maha dahsyat deh. Benar banget, kualitas banget gitu. Satunya Judika ya, kita udah tahu lah ya, jam terbangnya. Kualitasnya dia seperti Judika apa man. Gitu. Onyo ini bisa ngimbangin seorang Judika. Ibaratnya Onyo baru, iya. Masih baru banget baru kan. Baru banget kan ini ya, setahun yang lalu. Ini tuh luar biasa banget, gila gak sih mental Onyo nih, baja kalau kata gue mah. Yang iya kita bilang dulu, dia kalau udah pegang mic tuh kayak kesurupan gitu, kayak bukan diri dia gitu. Kayak jadi jiwa yang lain bisa, ya kayak gini masuk banget. Kayak otomatis gila. Aja gitu ya kan, langsung istilahnya kalau lampu dicetekin nanti nyala gitu ya kan. Gerakan teriakannya enak banget, nada-nada tingginya juga enak banget di sini, ada serak-seraknya Onyo. Ini suaranya udah agak sedikit berubah, tapi masih awal-awal nih, masih suaranya masih ada serak-seraknya. Masih kuat nih nada-nada ya, tinggi. Masih tinggi. Nada-nadanya masih aman nih. Endingnya gila. Endingnya juga aku gak nyangka. Aku pikir hanya air mata cinta. Udah kelar. Ternyata mata. Ditambahin lagi tadi. Cinta. Itu, wow, itu tuh konsep konser sebenarnya gak sih? Cinta. Apalagi ada paduan suara. Dia itu bikin kalau ada paduan suaranya. Aku mau bahas ini lupa nih. Kan ada anak ataupun siapalah penyanyi, biasanya kalau nyanyi itu harus dipanasin dulu gitu, ya kan? Adrenalinnya tuh belum kebangun, ntar udah rap baru tuh baru naik gitu kan adrenalinnya ininya. Kalau Onyo ini gak perlu dipanasin, kalau kataku dari awal tuh dia udah I'm ready gitu ya kan? Dia bahan bakarnya Pertamax kan? Kalau yang lain tuh solar bahan ya, bakarnya, panasnya lama. Kalau kan? Onyo ini kayaknya Pertamax, dari awal tuh dia udah ya udah semua, ready banget. Semuanya tuh kayak tetap 100%, nggak yang akhir lagu dia turun nih tetap semua 100%, makin malah lagunya makin naik. Makin setelah rap itu makin adrenalinnya makin dan hebatnya dia itu bisa kontrol gitu, bukan aku nggak pernah ngelihat Onyo nyanyi sampai kayak ngotot nggak jelas ngotot dan show off nih suara gue bagus, nggak pernah aku ngelihat dia kayak dia gitu. Selalu sesuai sama keinginan porsinya gitu ya kan. Biasanya tuh ada orang yang udah kayak ke oper PD, jadi nyanyi, wah suara gue keren nih, gue teriak, wah, kayak gitu. Itu kelihatan tuh. Kelihatan dari kalo, mukanya, kelihatan show off. Kalau orang show off tuh kelihatan, kita yang dengar pun bisa tahu. Apaan sih gitu, sok mau bagus banget. Nah, tapi Onyo nih enggak, dia tetap memang ya sesuai sama permintaan lagunya segitu gitu. Enggak ngelebih-lebihin dia, enggak dikurang-kurangin, udah segitu. Attitude bernyanyi dia tuh bermain banget ya, gitu. Memang benar-benar. Jadi kesimpulannya di akhir tahun ini Onyo memang secara attitude good banget. Attitude di panggung good banget. Kedewasaan dia di panggung bagus banget. Yes. Pengontrolan emosi dia semuanya udah benar-benar aku bilangin jempol deh, oke banget. Iya, benar banget. Secara teknik vokal dia mumpuni lah ya, enggak jarang banget kita dengar Onyo ada false atau kekurangan dikit. Bener. Memang ada, tapi enggak sering. Biasa semua orang enggak ada yang sempurna, kalau dia ini pasti adalah tipis-tipis gitu kan. Bener-bener. Dan secara endurance-nya bagus. Belting-nya bagus banget. Artikulasinya kan nyanyi enggak penting kan artikulasi. Artikulasinya benar-benar yang A I O E O-nya itu jelas semuanya. Penjiwaan jangan diomongin kalau itu dah. Aduh. Maha dahsyat tadi aku bilang. Yang paling aku suka tuh Onyo dikasih lagu apa aja tuh benar-benar masuk gitu ya kan. Itu yang hebat banget. Itu seorang penyanyi sesungguhnya ya kan. Kasih lagu apa aja, ayo belajar. Masalah gimana nanti hasilnya, yang penting kita coba dulu. Ya. Tapi memang nggak pernah mengecewakan kan selama ini tampilnya Onyo. Dari awal dia muncul sampai akhir tahun 2020 ini selalu spektakuler. Yes. Kayaknya penutup tahun 2020 ini benar-benar kita kasih video yang keren banget, spektakuler banget. Kita dengar juga suara Onyo yang keren banget di lagu ini, benar-benar memberi kita semangat lagi semuanya buat tahun 2021. Setelah dengar suara Onyo kayak gini, jadi semangat gitu ya. Gue pengen nyanyi-nyanyi lagi yang bener. Okay, baiklah. Gue pengen nyampein nada tinggi kayak Onyo nih jadinya nih. Buat semuanya, kita di sini berdua mau ngucapin selamat tahun baru. Happy New Year. Yeay.
happy holiday, tapi ya, holiday-nya juga tetap dijaga-jaga ya. Ya, semuanya terima kasih udah setia, selalu setia nonton video kita berdua, yes, video kita ngereaksi videonya Onyu, video kita makan, video kita jalan-jalan. Thank you semuanya. Buat yang udah subscribe channelnya aku, terima kasih atas dukungannya. Dan semoga tahun 2021 nanti kita semua semakin sukses dan selalu sehat dan semuanya kesusahan ini segala berakhir. Yes, ya semoga kita dijauhkan dari virus ini. Aduh, enggak kuat lagi cuy sama virus ini. Amin. Semoga cepat berlalu, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa bekerja lagi, kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, seperti satu tahun sebelum kita bisa nonton konsernya Onyo kalau memang ada konser lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya, penonton setia aku. Love you semuanya. Akhir kata, akhir tahun ini aku mengucapkan selamat tahun baru. Dadah. Bye-bye.